Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali di channel Walhi Firdaus Official ya. Kalau kemarin kita ngupload lagu, tapi kali ini aku termotivasi banget ya, sebagai seorang difabel, sebagai seorang tunanetra yang ingin sekali menjumpai Diatul Maulida ya. Siapakah sosok Diatul Maulida ini? Beliau adalah seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang sudah memotivasi kita para tunanetra untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi kita langsung aja wawancara dengan Diatul Maulida ya. Kita tanya-tanya sama Diatul Maulida, seperti apa sih Diatul Maulida ini dan bagaimana usaha dia untuk melancarkan visi dan misinya untuk belajar Al-Quran. Nanti juga kita akan bertanya-tanya dengan Diatul Maulida, apa yang membuat dia termotivasi untuk mempelajari Al-Quran tersebut ya, di manakah pendidikannya, di manakah dia belajar sebelum-sebelumnya, dan siapa yang menjadi motivasi si Diatul Maulida ini ya. Kita samparin aja. And sebelum aku nyamparin Diatul Maulida, aku cuman mengingatkan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Oke, selamat hari ini Diatul Maulida. Iya, selamat hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Oke, Diatul Maulida, coba ceritakan bagaimana sih kamu menempuh mempelajari Al-Quran tersebut, dan di mana kamu pendidikan saat ini? Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Diatul Maulida. Usia saya 18 tahun. Saya menghafal Al-Quran di Ma'had Talimul Al-Quran Uthman bin Affan Luxmawi, yang disingkat Mataku. Saya alhamdulillah sudah 7 tahun di ma'had tersebut. Oke, alhamdulillah ya. Dan apa yang membuat, siapa sih yang memotivasi yang memotivasi Diatul Maulida untuk mempelajari Al-Quran? Motivasinya dari ustazah saya, Ustazah Diawati. Nah, di pertamanya beliau mengatakan, jika kita menghafal Al-Quran, maka di hari akhirat nanti kedua orang tua kita akan dipasangkan mahkota, akan dipasangkan jubah, dan mahkotanya itu bersinar. Oke, bagaimana sih kesulitan kamu untuk belajar Al-Quran? Kamu kan seorang tunanetra yang low vision. Bagaimana cara kamu memotivasikan diri untuk mempelajari Al-Quran, Didian? Awal-awalnya saya sulit bersama Al-Quran. Awal-awalnya karena saya nggak betah, karena di ma'had belum pernah berinteraksi dalam lingkungan pesantren. Kemudian saya juga menggunakan Al-Quran yang sangat besar dan berat. Saya membaca Al-Quran itu sendiri, mandiri. Jadi jarak Al-Quran dengan mata saya itu sangat dekat. Subhanallah. Terus? Kemudian saya bersabar dengan semua itu. Saya berdoa kepada Allah. Kemudian alhamdulillah selama 1 tahun saya sudah bisa memakai Al-Quran, menggunakan Al-Quran standar. Dan saya teringat kata teman saya, insya Allah satu kelas kita ini akan menggunakan Al-Quran standar. Karena kan waktu itu banyak dari kami yang menggunakan Quran besar. Kemudian dia berkata seperti itu. Kemudian dalam hati saya, gak mungkin lah, gak mungkin saya bisa baca Al-Quran standar. Dan alhamdulillah Allah membuktikannya. Dan sampai guru saya itu memberikan Al-Quran besar untuk saya, agar lebih memudahkan saya dalam menghafal Al-Quran. Dan mukjizat Allah luar biasa sekali, pertolongan Allah. Sampai sekarang alhamdulillah Quran kecil yang dulunya saya tidak bisa membacanya, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membacanya dengan mata saya. Dedian, berarti di sana tidak ada sistem untuk kan kita tahu kalau tunanetra sangat susah untuk melihat Al-Quran. Apakah di sana tidak ada sistem, kamu tidak mengenal, diperkenalkan dengan Quran Braille? Tidak, karena saya di sana belajar bersama mereka orang-orang awas. Subhanallah. Di sana juga saya sendiri yang
tunanetranya. Ya, subhanallah. Nah, itu dia teman-teman wawancara atau perkenalan diri dengan Diatul Maulidah, ya, salah satu mahasiswi yang sudah 30 juz mempelajari Al-Quran. Jadi berapa lama kamu untuk mempelajari Al-Quran tersebut? Berapa waktu habis buat kamu mengenal dengan Al-Quran tersebut? Alhamdulillah, 2,5 tahun. 2,5 tahun, alhamdulillah. Nah, Dian, ini kan otomatis ditonton sama semua orang. Kamu ada motivasi nggak buat teman-teman tunanetra kita ini? Karena kita tahu dong, teman-teman tunanetra kita ini sudah hebat-hebat. Sekarang kan mereka sudah ada yang udah bisa bikin tutorial sendiri bagaimana untuk mengenalkan orang lain kepada beberapa aplikasi agar sama seperti orang awas. Nah, kamu punya motivasi nggak buat teman-teman kita ini? Apa motivasi kamu ini? Karena kan kita melihat banyak dari mereka yang tidak sadar, belum sadar, belum dapat hidayah akan arti hidup sebenarnya. Apa motivasi kamu? Ya, buat semuanya, tetap jalani apa yang sekarang kalian tekuni. Jadi terus berkarya dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan tetaplah semangat, karena kita tunanetra ini mempunyai keistimewaan yang besar. Jangan sia-siakan hidup, karena hidup untuk dijalani, bukan untuk dipikiri. Jadi untuk teman-teman di sini, aku ingin mengajak teman-teman untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ya, boleh teman-teman mempunyai seni teman-teman sendiri, tetapi coba setiap hari dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Biar bisa menambahkan wawasannya tentang Al-Quran gitu ya. Yeah. Boleh ngaji satu ayat saja untuk memotivasi teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman yang mau mendengar bagaimana sih seorang Diatul Maulidah mengaji satu ayat saja. Lebih nggak usah. Boleh juga. Pokoknya menurut Dian apa sajalah, yang penting mereka teman-teman bisa mendengarkan suaranya di Diatul Maulidah ini. Baik teman-teman, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Subhanallah. Oke, terima kasih Dedian ya, sudah hadir di Walhi Firdaus channel. Ada kritik dan saran mungkin buat kami di sini untuk melakukan kreativitas di YouTube ini, ada saran-saran mungkin untuk kita ini Dedian? Ya, untuk teman-teman semuanya, jangan terlalu menganggap orang lain itu salah, dan jangan terlalu mengedepankan apa yang kita pikirkan. Coba saling menerima, saling memahami, dan selalu menjadi hamba yang taat. Oke, tapi berbeda pendapat boleh ya? Boleh. Nah, boleh. Tapi nanti ke depan insya Allah aku sama tim akan mengundang lagi Diatul Maulidah ya, untuk sedikit membahas seputar-seputar pembahasan agama, karena agama itu tidak mesti dipelajari di bulan Ramadan saja ya Dedian ya. Iya. Kalau Dedian ada waktu nanti ya, siap hadir lagi ya kalau kita undang ya Dedian ya. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak. And teman-teman, begitulah pertemuan aku dengan Diatul Maulidah. Semoga
hafalan Niyatul Maulidah diberkahi oleh Allah, dan harapan semoga beliau sukses selalu. Dan kita pamit bareng-bareng ya, Dedian ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa di follow aja. Wah, ada Instagramnya ya? Iya. Oh, oke, okay. silakan sebut Instagramnya. Jadi di follow aja Instagramnya saya @diatul16. Jadi @diatul16. Jadi nanti teman-teman langsung di DM aja, nanti kita bisa buka ngobrol-ngobrol bareng, mungkin Q&A gitu mungkin. Facebooknya ada nggak? Ada. Apa nama Facebooknya? Gak apa-apa, di Instagram aja dulu. Instagram aja dulu. Nah, kalau mau mengundang Diatul Maulidah langsung bisa hubungi WhatsApp saya juga nanti ya, di deskripsi video nanti akan saya posting juga buat teman-teman semuanya. Facebooknya gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, Instagram aja dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Dedian ya. Kita pamit bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.